Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apanya ngopi dulu ya, panas-panas enak ngopi rek. Halo, di luar wih panasnya sampai bun-bunan iki, geng. Ya, oke. Ini saya opening di rumahnya Mas Mono ya. Aduh, ini ada tiger CJDW yang lama enggak pernah kelihatan ya. Ya enggak lama lah, masih lama tiger Olympus yang enggak pernah kelihatan. Sampai banyak banget netizen dan teman-teman subscriber maupun follower dari saya itu banyak banget yang udah nanyain Mas kapan comeback, Mas kapan jalan ya. Oke. Itu saya juga udah bawa helm. Cuman saya enggak tahu nanti mau action cam atau enggak ya, karena waduh panas banget ini balik sambil ngonten ya gemrungsung, dan saya juga bawa metik ya, bawa metik jadi belum bisa ngonten juga. Ya sih sebenarnya bisa ngonten pakai metik ya, cuman nggak tahu nanti kita lihat aja mood saya seperti apa dan bagaimana. Ini ada tiga CJDW udah berapa minggu ini ya, udah sebulan lebih ini nggak kepake gitu semenjak pulang dari Brebes. Terus dibawa ke tempatnya Mas Mono, ini sampai berdebu loh. Rencana mau tak bawa pulang tapi bingung mulai gimana, dong saya bawa metik sendirian nggak bawa teman yo. Dan Mas Mono juga gak mau nganterin panas-panas kayak gini sampai berdebu nemen gitu loh, gak sendiri lah, eman-eman pol. Oke, ini kita sepilakan cat yang kemarin ngotok ini sama bocil loh, ambak banget. Ambak banget loh. Sebenarnya ini yang di tank itu sebenarnya udah dikelotok juga, cuman katanya itu terlalu kenceng, akhirnya gak bisa dikeletek, dipasang lagi. Ngambil yang di sini, ini dicongkel ini pol bekas gitu loh, uteke eman-eman ini loh. Bukan masalah harga CT, cuman suwe ngantri nge-CT dan intinya suwe ngantri CT lah. Terus ini yang di belakang juga hilang stikernya ini. Ini kan tadinya ada stikernya juga. CJDW Gang ini tapi hilang iki. Dikletek juga iki. Sampai full berdebu iki lho, eman-eman SS. Jane iki yo pelake tak nggo aku sit yo kayane nggo anteng iki. Waduh, kita selawatin aja dulu tapi kayaknya nek NK yang model gini yo, Dino Pro ya berani make, cuma nek yang kelas-kelas kayak Megatron kayak gini saya rotok kurang srek yo, karena kemarin aja punya nih Mas Adit ngelihat bagian cor-corane itu enggak pepek atau enggak padat yo. Ya enggak tahu pepek ya enggak padat. Kurang mateng cor-corane bol. Bagian yang belakang enggak tahu yang depan, karena kemarin yang depan itu punya nih Mas Adit itu masih aman yo. Jadi enggak sekalian di petil-petil, enggak ditutupin. Ini juga Megatron udah berapa minggu ini? 2 minggu kayaknya. 2 minggu mangkrak. Ro mingguan ya, Mon? 2 mingguan udah mangkrak ini. Mesinnya toet, enggak ada mesinnya. Yo. Ngesuk kayak konten apa, Mon? Nyorek tanpa mesin wong telu. Iya. Kayaknya asik yo. Kita ngonten bertiga, Mas Mono, Mas Adit, dan saya itu nyoret tapi tanpa mesin loh, kayaknya keren nih loh, diglundung-glundungnya, balapan glundung gitu. Ini adu PNP ya, adu PNP nih Mas Mono semua ini. Di sing paling buantar ya, gue berarti sing ora seret pelake bol sama bosingane kanan kirinya di bagian rodanya itu loh. Kayaknya wasik ya, balapan ini balapan glundung karo nyurung ya, nek sing seret ya bongko. Oke, ini si Megatron juga lagi dipreparekan sesuai konten sebelumnya yang di channel YouTube saya, sedang dipreparekan buat Ramadan race ya. Ini ya entah mau buat nyore atau menghere atau balap ya nggak tahu. Sebenarnya dipreparekan karena Megatron udah wayai ganti seker juga. Nanti juga kita sepilakan. Terus naik si Tiger CJDW ini mesinnya belum ada, sama kayak si Olympus ya. Nah, si Olympus insya Allah tak usahakan, ini udah tak kasih bocoran. Tinggal kalian gimana aja cara support saya, pengen saya lebih semangat lagi nggone ngonten. Dan naik udah comeback ya, naik udah comeback penayangannya itu seperti apa? Naik kira-kira naik tembus 100.000 viewer ya, viewer. Tembus 100.000 viewer, kita adain giveaway tanpa di 50.000 subscriber pokoknya. Wis gitu aja. Makanya buat teman-teman itu wajib disimak. Aduh, kemarin ini lagi ingat.
ada yang komen, Mas, nek misalnya enggak punya TikTok gimana? Atau sebaliknya enggak punya Instagram. Jadi yo itu wajib yo, syarat wajib. Jika nek sampean dapat giveaway dari saya, nek syarat-syaratnya enggak lengkap, yo pasti kita ganti langsung karena itu enggak sesuai yo. Yang kita pilih itu sesuai dari persyaratan, wajib follow Instagram dan TikTok, tentunya ya di subscribe dan jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya dan sering-sering komen di channel YouTube saya dan di like juga, di share-share juga, itu syarat untuk memenuhi mengikuti giveaway dari saya juga tentunya Bol. Jadi setiap konten saya ya pasti tak jelasin, pasti ada pembahasan buat giveaway karena banyak banget gitu loh. Wong-wong sih pada enggak mudeng untuk giveaway-giveaway loh. Angel bayuh tenan sampai capek nih ngejelasin. Sampai benar-benar saya lagi live di Instagram aja masih banyak banget yang nanyain, Mas, strategi gigi radah angel lepol jojo. Mohon ge buring tak spill ya, mohon. Buringnya. Nah, ini juga ada karbunya si Megatron ini. Megatron karbunnya pakai ukuran 32 sama isi dening mohon. Isi kok. Si lapin di. Ambu cok. Pakai karbu ukuran 32 sama kayak saya dulu pakai 32 nanti juga. Nek udah ready tak pakai 32 juga itu. Karena udah tak beliin motowan dulu seminggu terus itu mangkrak. Nah ini sekernya juga pakai diameter berapa ini? 66 loh. 66. Pakai merek ini Nurad Dendro supaya cek kesuwen lah mau apa kau ingin ngeliner na pi ya mon ane yo benar ya 200 sih bener orang liner yang bok belum boleh linernya pi ya orang kaki lah sih lo ini kuno riko bukan liner orang kaki lah kita neng misalnya nih yung misalnya lo digawe miring sisan kau mon ngapa lah iya ora lah nu di ini lah ya 66 ini sih ngene yang semuanya nih memon iya untuk ukur ya wah bersih banget ini tutorial bersih ini bersih mana di ngampas di oh si cingi ngere ngampas stok apa taruh kaya for seling seling ya pak seling oh seling ngomong main lotok bersih kayak gini kelihatan ya punya saya itu ya dulu terlalu kurang telaten ya oke okay, jadi kita mau kemana ini Mas Mono mau ngeliat project Olympus yuk kita mau pergi dulu tadi kan udah pergi sekarang pergi lagi ya oke okay. Cari cuan bos oh siap karena ini project Olympus sih Mon iya. Tadi udah ditelepon ini sama ya, Mas Mono borongan mana nih Mas woi ini borongan blumbang gue dewe ini duitnya mau apa cok? Hah? Duitnya mau apa oleh borongan ini dewek? Iya mau modal bojo, mau kanan aja gilin bojo kalau nyong angele, oleh proyek ini dewek duitnya melibunin dewek sih keperin gue kok jenengannya orang pahal gue cok gundule oke, ini Megatron udah 2 minggu ya berarti bulan-bulan Februari kayaknya bulan Februari comebacknya bareng-bareng ke APP ya mon yeah. Full money nyore ya oke, okay, sangar wajib buat teman-teman selalu support channel YouTube saya tentunya jangan lupa dibantu di like, di share juga dan di komen itu wajib yo wajib seneman bol nah enggak kayak gitu wes kalian luar bukan luar biasa lagi mari rasa semangat bol karena permintaan dari kalian semua itu sebenarnya saya bingung yo Mas kapan kombe Mas kapan nikah ya lo mumet kan mumet nuno lo penjalukannya lo nikah yo kombe lo saya ngopi saya ujar-ujaran ngeliat duit bareng ngeruk mbak senajan ngonten iki ya nek ora ditonton ya bayaran mbak kok priwe sih rikane pada wah akan request tapi nggak disupport nggak dikasih semangat wis bayuh tapi sih saya percaya terima kasih banget buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube saya dengan cara yuk di like di komen tentunya yuk di subscribe dan jangan lupa di share-share juga dan yang benar-benar support saya dari nol sampai detik ini yo terima kasih banget ya dan mohon maaf juga
Nek bila selama saya ngonten ada sedikit kalian ada yang buat kalian sedikit kecewa karena motor saya belum ready, dimohon maaf dan dimohon pengertiannya karena saya itu penikmat proses bukan penikmat harta warisan. Jadi kayak gitu. Ya, oke, jadi tak skip dulu, tak sambung lagi nanti aja bol karena ini mumpung masih terang ini panas ini. Nanti kita reading bareng Mas Mono boncengan Mbak Metik saya nanti ini bisa ya kita on cam kan. Oke, jangan kemana-mana, tetap support terus dan ditonton terus channel YouTube saya. Tontonin, nontonin, jangan di skip-skip, ini tak sambung lagi nanti, bolo. Oke, bolo, ini udah di tempatnya Mas Afid RG Custom. Mono, telepon limbos lah. Oh iya, siap. Siap. Tadi saya udah bareng Mas Mono, cuman gak action game di GoPro ya. Anu itu sinyalnya kayaknya bosok itu. Kok kasih teman pleng jen. Wah, yang kok jemusi kan bok pleng kok jen. Oh iya iya. Ya, oke. Oke. Kita kasih bocoran ini project terbaru yang ini bak kanan kiri T-Rev 6. Ini mau tak rumatin sendiri, mau tak ledeki. Mbak gimana cetera full apa ya? Nanti kita arumatin main segera pakai bos yo pak enam yo dan pakai tahun dulu kita yang orang sebenarnya apa ya wah yo paling kok ke nangkan sana ya lebih banter bok gua membawa rezeki gua ya amin amin wah kayak banget par sinang nih nyong kok oke kuasai nanti mat nanti kuasai masa om lo denger dari kuas ke bos RG ke ngawur ke oke pepe mbet sih watu sepul kok atus sih lah kayak watu atus kayak nanti ke nyong oh iya mohon coba tau mana-mana tak cek panas sama cuman ireng kalah gue biasa nih itu Mas Mono itu nggak pernah panasan ya. Ya oke. Ini baknya lagi mau di klotok sih nanti itu naik warna epoxy. Habis di epoxy baru naik warna yo. Makanya buat teman-teman selalu support YouTube saya terus dengan cara di like, di komen, tentunya di subscribe. Oh, ki gemet ya Allah rumah madang apa, Mat? Matane. Oh alah John oke ini mipil sih ya mipil ini tidak untuk dicontoh ya kalau ini khusus orang-orang yang pro aja ngeremover tanpa nganggo sarung tingin pro dia pro gol cok yes dilirik met panas kok gemulatak weh gumun apa? Ora bro, ini aman bro esin yang 15 bro kita harus diaduk-aduk kayak 11 iya mentok dengan 11 orang ada nih imei orang ada nih keblok apa ora amin bet ngos ini matikan terus ya bet nah ngedi ngonten kayak kan nge-gopro Mas Yudis nih aku pakai isi smax yang ini congore ya oke kalau ini sambil tak rumati sih yo ben cepet kok ngertian temen banget semangat nih kayak pulih kembali ya aduh ya kayak gila masa lam kelompok tangin awan yo rezekinya terlayam no ayamnya tak maem kok nek nur rezekiku ayamnya tak maem tenang aja tak sembelih iki removernya ngabar apa ya orang galak ya orang kayak mono-mondeng ini galak banget
Oke, kita sambil nungguin kelupasnya yo. Tul. Tinggal yang satunya. Silero di sepatu papa Pokemon ya. Oke. Nanti nek wis dikeluarin tinggal di amplas, Bro. Hah? Si? Kayaknya ngawur kira gendeng ya. Aja, Bro. Mau malih bubur ke priwe iki? Malih bubur. Iya kan nek dopong kak. Iya oke, Bro. Oke. Bro, oke. Ndi, jalan mana-mana cap ngonten kae. Nah, iku wong ngurus sing akur, cepat duwe, cepet cowan beli, mantan member no. Dengarkanlah lagu ini lho. Ya oke, jadi tak sakit wajah dulu, tak sambung lagi nanti ya. Ya oke, follow. Ini tadi udah selesai tak remover, terus tak gerinda yo. Gerinda apa? Gerinda kawat yo, Ben. Enggak perlu ngamplas ke ceron-ceron ya, ini udah bersih, tinggal nunggu keringnya tok. Ini masih basah ya, habis tak cuci dulu. Oh, ini masih sedikit warna bawaan orinya ya. Tapi enggak masalah, itu kan di pojokan kecil. Nanti kita cuil-cuil ya pakai apa yang namanya? Obeng ya bisa iki nanti. Terus nanti tinggal nek wis kering kita naikin ke sana, baru itu kita epoxy ya. Nanti ya box ini gak bisa di konten ball. Nanti nek sambil ngonten malah HP ini gluprut. Box sitok malah bayo. Gak bisa dipakai, gak bisa buat ngonten juga. Siapa nih bro? Oh, lampu motor ini. Ayo. Oke, jadi kita lanjut lagi. Ini nunggu kering dok. Ini juga udah detail ya. Udah detail. Ini kobak T-Rex 6 iki muda iki. Makane tak rumat, bener-bener tak rumat. Warnane yo kejutan aja. Nanti paling yo ngonten sampai di boxing-nya aja dulu yo, naik-naik warnane jangan dulu. Ben kejutan yo. Ya oke, ini sedang kita upayakan. Kita preparekan buat ya kalian tunggu-tunggu pokoknya lah. Karena daripada kemarin-kemarin daripada dipai dotok dipedo terus-terusan, mas kapan kombe ini wayahe apa namanya bangkit lah, ini wayahe bangkit seperti semula lagi main, bisa buat nyore-nyore dan Ramadan rest yo. Tapi nggak buat Ramadan rest kok, nanti kita buat spek touring aja, touring-touringan aja, slow-slow aja. Oke, jadi tak skip dulu, tak sambung lagi nanti. Ya oke, aduh, dan cuaca nih lo, terang sore tapi hawa nih lo, enak pol buat tidur ya Ramon. Nandap turu apa? Kis ngantuk petiut. Yo masih kasmet. Tutup. Yo, asik kiri mat minimal. Topok si dewek bayi Yud ya, topok si dewek bayi Yud wah aduh, kayak jenis efek ngantuk gitu ya, yuk, gabut banget ya Jan. Astagfirullah. Oke, ini sambil nungguin teman-teman pada ngumpul ya, nggak tahu nanti kita mau nyore atau enggak. Lihat saja nanti ya, Mon. Nyore ora sih, Mon? Hah? Oke. Ngantuk betah, Pak. Oke, boleh. Jadi kita ngantri sih itu sambil ngeliatin Mas Alfred lagi ngomong CB-nya, Mas siapa ini, saya nggak tahu namanya ya. Ini CB kuning ini.
proyek baru ya, baru jadi. Iya ya boloh, ini sedang naik warna ya, epoxy dulu, di epoxy di dasar sih. Nek buat warna nih kita kasih kejutan aja, kita kasih surprise aja. Jual temen banget, oh, iya. Waduh, ekspres. Yo jadi nek ngecat di RG custom yo kayak gini bol, serba ekspres yo. Arab seram ini antren kayak ngapa yo tetep ekspres ini selebornya yang beda kita bol. Baru dinaikin warna epoxy yo, tinggal ngasih warna toh. Ini nggak tahu mau di karbon atau gimana yo, saya belum paham ini. Ini kayak bagian cok-cokan ini dikasih warna ini. Ben gak monoton. Jadi seperti ini ya. Mungkin nanti kontennya kita lanjut lagi sambil nyore ya, mon. Bawa kanan mau setting ya. Nah, itu si Nega juga lagi gelap-gelap. Tumben banget ini. Si kamlengnya rajin ini kenemanan. Tumben teman bro, rajin bro. Woi, dikisiki wae kalah. Ap maling di jalan dikisiki wae bro lah. Uang stiker balap. Bro. Oh, enggak? Uang stiker balap. Oh iya, ini motor balap ya. Oke. Okay. Motor balap lah. Motor kayak iya, kan. Tuh balapan ra bagus. Ora sangar bagus. Kemarin ini Nega diikuti kelas 300cc kelas lokal Purbalingga kayaknya kemarin bukan lokal dorong mas lokal lah, ya untuk apa sih? Bebas orang lokal oh, bebas rangkani lo bodinya full yang lainnya pada trondolan yo bodi rangka potong semua tapi tetep panggalos ya kayak gitu yo namanya juga berusaha untuk berjuang yo bol yung. Semangat ya, ngeyur ya. Kadipate ini nu. Gebleng-gebleng itu ya, Pak. Iya ya bola, ini si Nekat mari diumbah-umbah ya karena rencana mau nyore ini tapi gak tahu lihat aja nanti kena nyore apa lagi ya nyore lah kok asma itu bikin ngecet kok kok asma itu ngecet ya kan ini gak selebor kayak diwadahi kan bagus iya iya ya bola. Rencana kita mau nyore ke DA yo. Jadi mungkin tak skip aja dulu, tak sambung lagi nanti nek sudah nyampe di DA yo. Sementara kita nyorenya pakai MT aja ya, Mon. Oke. Okay? Iya, Bang. Kita nyambung durasi yang tadi yo, konten tadi. Setelah melihat project terbarunya si Tiger Olympus kita lanjut nyore-nyore ya bol. Nyore kali ini saya pakai Tiger Naked. Dari bangkitnya Tiger Naked dengan new konsep warna biru ini saya baru pernah ngerasain Tiger Naked yo. Tapi bohong, ngerasain buat ngonten ya bol. Kakek di mana tuh? Kakek bayar, nggak kelihatan. Sebenarnya yo kita nggak ada agenda buat nyore yo, cuma main ke tempatnya Mas Afid,
sambil ngerumatin bak kanan kirinya Tiger Olympus. Terus daripada nggak ngapa-ngapain yuk, gabut yuk, mending kita nyore aja. Ya wes, kita nyore bareng-bareng yuk. Itu di depan sendiri ada Mas Hafid sama Mas Ivan atau Evan yuk, saya lupa. Dan itu Mas Yudhistira. Sorry Paul. Ada Mas Yudhistira Kamleng bawa CB-nya Mas apa itu, saya lupa namanya. Pokoknya CB warna kuning bol. Ada. Please deh, ojo sampai pilek bol. Udah main-main kayak gini tuh, es bahaya banget ini. Mas Mono mana ini Mas Mono? Mas Mono di belakang, bawa metik saya. Wah, udah lama banget ya, nggak nyore ke DA bol. Tadi siang udah ngabarin Mas Adit, ternyata tapi Mas Aditnya masih di Brebes ya, belum pulang. Ternyata masih di Brebes dan belum pulang, maksud saya. Sorry, iki ngomong rada kok celetot-celetot ya. Efek ngantuk tadi di bengkel udah tidur bol, tapi dibangunin untuk nyore. Hah? Apa iya? Ganteng apa? Slebel. Yo, emang enak yo. Nek lihat motor sendiri dibawa orang yo, rasane mbah yo. Tetep beda aja. Nek motor dibawa sendiri sama orang, bol. Alah Yud, selain itu lho Yud, ganggu banget rasanya nek dipakai buat reading kayak gini. Bentar bol, ini untuk sabar yo. Jalannya rame banget dan posisi saya juga ngantuk banget ini bol. Tadi di bengkel udah tidur kok. Ini ada apa ini, rame banget ini. Pasar. Sorry maksud saya pasar malam yo, nek di sini yo. Enggak tahu nek di tempat kalian semua itu namanya apa. Buka itu nek malam dok, nek siang itu enggak buka. Enggak ngantuk bol. Nah tutup aja ben enggak malu dilihatin banyak orang. Mengcosplay yo, saya lagi mengcosplay jadi Mas Yudhistira Kamleng atau Mas Yudhistira BR bawa stiker nekat yo. Kira-kira pada enggak nggak yo ini saya, apa tetap ngerti ini iki Mas Yudhistira BR yo. Cuaca terpantau cerah, cuman rada ngantuk ibol. Juh, matane konten apa, Juh? Dari tadi ngomongin cuman ngontak-ngantuk, guys. Bayo. Kira-kira di DA rame gak yo?
follow. Jangan lupa tetap pantengin terus channel YouTube saya. Buat teman-teman yang baru pertama atau perdana nonton channel YouTube saya, jangan lupa tolong dibantu di like, di komen, tentunya di subscribe. Dan di 50.000 subscriber itu kita bakal ngadain giveaway. Tentunya yo ada sebuah unit. Hah? Ya HP-nya siapa, Cok? Hah? HP-nya siapa, Midio? Oh, Mas. HP-nya kampleng lho. Pilih ini, Mas. Ngaduk. Iya. Nah, jadi ini aja mumpung ada kameramen buat video ya. Kita buatin konten juga buat TikTok maupun Instagram. Yo kan, reaction orang-orang ya. Pasti pada aneh bingung ini Mas Yudis atau Mas Landa atau siapa. Makanya sengaja ini saya nutup kacanya atau visornya tak tutup rapat jibet. Cuman helmnya tuh ini yang masih sama. Nanti lah nek udah selesai project, udah comebackin, nabung dikit demi sedikit buat ganti helm bol. Pengen ya ganti helm, pengen gak bosen. Tapi yo nek KPKB dipengin yo, bayo tereng bol. Bol dikira gak ada duit ki gompong bol. Mata ini ya, ini gak panasan, gak masuk anginan yo, gak bakalan punya cuan bol. Untuk memproses comebacknya Tiger Olympus aja yo, lumayan dengan penuh perjuangan yo. Dengan penuh sabaran saya bol, sudah beberapa bulan yo. Pokoknya insya Allah segera tak ready kagun buat comeback. Sing tenang, wayo. Sing sabar. Tentunya tetap disupport nu. Aku tak melu Mas Kampleng, aku tak supermanan. Cuh, supermanan pakai tiger yo. Boyokane bongko iki. Anjing. Di DA ada orang settingan gak yuk? Nih gak ada settingan ya wes, mungkin nyampe di DA aja kontennya kita akhirin. Dan terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang selalu support saya ya, apalagi yang nonton tanpa di skip-skip dan tidak ada bosen-bosennya buat nyimak dan support channel YouTube saya dengan cara yuk di like, di komen, atau yuk di subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya karena semuanya itu gratis bro. Tapi yo ini belum closing ya, belum wayahe closing. Karena kita baru memasuki jalan DA yo. Mate. Gas mate lo ngawur bae yo. Miring-miring lo, kok mlebu sawah lo, Mat, Mat. Kok ngesuk cete ora ramu-ramu iki lo. Kene pelah. Bentar bol, ini kita ngetopin dulu Tiger negat, nek gak ditopin neman-neman biar klepe bol. Kasihan. Apa iya? Oh iya wis geleman bro. Ngerti orang tak top na bro. Kia pak. Lembung ora. Ngomong kok orang lembung. Oke.
orang bro, pirip lepe sudah kayu bro, jari bro mata nih alih bro senggol if you wunggul ngelo silitnya hilang woi woi sampai gak kelihatan cok mata nih ya oke okay. Ini kita udah nyampe di DA yo. Mungkin di edisi semua konten kali ini ya kita airin aja dulu, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di next konten berikutnya, karena di konten kali ini kayak sepi ini, nggak ada orang nyeting, mending nyeting sandal beneng kene won. Wah, mana seketebuan banter sih menang ya kan? Iya seketebuan main sumpah jelas ini paling banter yang kene won. Ayo lo lumilu-milu ke bro, kayak orang kelas ya bro, orang regulasi.